Percaya atau tak, dulu negara China ni ada krisis kebuluran yang sangat-sangat teruk. Lebih teruk daripada negara Afrika yang kita duduk tengok sekarang ni. Sehinggakan orang China masa ni sanggup bunuh, masak dan makan anak mereka sendiri. Tapi yang peliknya, benda ni disebabkan oleh burung pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. May to just create content, make your smile. Okay, kebuluran yang berlaku di negara China sekitar tahun 1959 sehinggalah ke tahun 1961 merupakan peristiwa kebuluran yang paling teruk dalam sejarah. Kiranya dalam sejarah moden dekat atas dunia ni, yang ni paling teruk. Peristiwa ni dikenali dengan nama Great Chinese Famine yang berlaku semasa pemerintahan Mao Zedong masa tu. Kebuluran yang berlaku ni menyebabkan seramai 45 juta sehinggalah 76 juta rakyat China semuanya meninggal dunia masa ni. Kalau kita fikir balik kan, jumlah ni lebih banyak daripada jumlah penduduk orang dekat dengan negara Thailand sekarang ni, iaitu sekitar 69 juta orang macam tu. Kebuluran yang berlaku ni ibaratnya ramai tak ramai, ibarat macam semua orang dekat dengan negara Thailand sana semuanya meninggal dunia, ibarat macam tu. Dan jumlah ni juga kalau ikutkan sama banyak dengan jumlah angka korban semasa Perang Dunia Kedua. Sebelum aku memulakan video ni, bolehlah support aku dengan klik butang like dan subscribe channel ni. Terima kasih. Beberapa tahun selepas Perang Dunia Kedua, Parti Komunis China di bawah pimpinan Mao Zedong telah berjaya mengambil alih pemerintahan China selepas berlakunya Perang Saudara dekat sana. Masa ni, pelbagai jenis wabak penyakit yang ada dekat dengan negara China ni, macam malaria, penyakit taun dan banyak lagi lah kan. Setelah terbentuknya negara komunis ni, apa yang ada dalam kepala otak Mao Zedong masa ni adalah dia nak buatkan reformasi, perubahan yang besar-besaran dekat dia punya negara ni. Maka pada tahun 1958 terwujudlah salah satu dasar ni yang dikenali dengan nama Great Leap Forward, iaitu salah satu dasar untuk lompatan maju ke hadapan. Plan dia macam itulah. The idea of the Great Leap Forward was supposedly to take China into the future, to create this communist utopia, and to do it in just 15 years. Dengan dasar yang macam ni, Mao Zedong cuba untuk mengubah China daripada sebuah negara pertanian ke arah ekonomi perindustrian untuk mereka boleh bersaing dengan negara-negara barat yang lain. Ketika ni, rakyat China ni tak boleh ada dia punya pemilikan tanah sendiri, dan sistem pertanian sendirian telah diubah kepada sistem pertanian state control. Guna pakai sistem yang macam ni, setiap orang kena jual hasil pertanian mereka kepada pihak kerajaan di bawah harga pasaran pula. Lepas tu, makanan ni akan diagihkan sama rata kepada semua orang. Kiranya mereka semua ni tak ada kawalan tetap ke atas hasil tanaman mereka sendiri. Walaupun mereka sendiri yang tanam, mereka sendiri yang baja pun semua, mereka semua ni tak ada kawalan tetap ke atas hasil tanaman mereka sendiri. Dalam masa yang sama juga, untuk meningkatkan hasil pertanian, Mao Zedong ni telah melakukan Four Pest Campaign, iaitu dia telah mengarahkan agar kesemua empat haiwan perosak untuk dibunuh, macam lalat, nyamuk, tikus, termasuklah burung pipit dia orang bunuh. Sebabnya mereka menganggap burung pipit ni sebagai haiwan perosak yang banyak merosakkan hasil pertanian padi gandum mereka apa semua. Dia orang fikir macam tu. Hakikatnya kalau ikutkan, majoriti burung pipit dekat sana banyak memakan serangga yang banyak juga membantu dalam pertumbuhan pertanian mereka sendiri kan. Kalau ikutkan macam itulah. Part yang paling lawaknya, semua keputusan yang Mao Zedong buat ni, dia tak ada tanya pakar apa semua. Semua benda yang dia rasa dia kena buat, dia akan buat tanpa bantahan daripada mana-mana pihak pun. Jadi Mao Zedong yang daif dalam ilmu sains sekolah rendah ni decide untuk bunuh semua burung pipit yang ada. Masa ni dianggarkan sebanyak 1 bilion burung pipit telah dibunuh dengan pelbagai cara. Ada yang kena lastik lah, ada yang kena jerat apa semua, macam-macam.
Yang paling tak masuk akalnya, mereka semua ni ramai-ramai akan ketuk kuali ke apa yang boleh bagi bunyi bising untuk takutkan burung yang ada. Lepas tu, burung yang takut ni akan terbang sehinggalah semua burung ni jatuh penat. Kan? Sampai macam tu sekali. Jarang kita nampak burung jatuh terbang sebab penat. Kan? Diorang buat macam tu. Pops. The word came down from above to mobilize the people to kill the sparrows. Memang pada awalnya, kalau kita tengok jumlah penyakit ni makin tak ada sebab banyak dah haiwan perosak tadi yang dah mati. Tapi, kalau dalam bak burung pipit ni pula, benda tu menyebabkan populasi belalang pula makin bertambah. Akibat daripada dia punya pemangsa dia tadi, burung pipit tadi, jumlah dia makin berkurang. So, jadi belalang ni akan makin banyak. Belalang yang banyak ni menyebabkan hasil pertanian pula yang menurun. Jadi masalah pula dekat situ kan. Untuk settlekan masalah yang baru timbul ni, racun bahan kimia digunakan secara meluas untuk membunuh semua belalang yang ada ni. Sehingga kan bukan sahaja belalang, lebah pun banyak yang mati masa ni. Hampir nak pupus semua lebah dekat dengan negara China ni. Kalau lebah pula tak ada, kesan dia serangga yang menjadi ejen penemungaan makin berkurang. Kesimpulannya, hasil pertanian tetap juga dalam keadaan menurun dari tahun ke tahun. Akibat daripada kekurangan hasil pertanian ni, kebuluran yang paling teruk di dunia ni mengikut sejarah moden berlaku ke atas manusia pada tahun 1959 sehinggalah ke tahun 1961. Sampaikan mereka semua ni, orang China ni, sanggup menjadi orang yang cannibal. Ada orang cannibal ma? 他也五荒的啦，是不呀？我这等于五荒的，好吧？我们俩吃没啦？我了，肯定让我把姐娃你五荒的。哦，也算我吃了。哦，都吃了的。所以呢，少一点。俺家都少一个少一点，还没有三，没有三只我来吃。还没有死，就把那个剁的来吃了。哦，他当时就把谁，把他们家谁做的来吃了？这不仅我讨论我儿子来吃。 Kebuluran yang berlaku ni sehinggakan orang yang dianggap musuh akan jadi mereka punya santapan dalam jamuan. Dan aksi kanibalisme yang paling teruk ni berlaku di wilayah selatan Guangxi. Sehinggakan dekat sini jantung, hati dan alat kelamin para korban apa semua ni akan dipotong untuk dijadikan bahan makanan. Bukan tu je, mengikut buku yang ditulis oleh Yang Jingsheng, orang China pada masa tu sanggup makan anak mereka sendiri. Diorang juga sanggup untuk memakan mayat dan berjuang untuk mendapatkan mayat. Sampai kau macam tu sekali, boleh bayanglah suasana diorang masa tu. Budaya kanibalisme ni menyebabkan 36 juta orang meninggal dunia disebabkan dimakan oleh orang yang lain. Untuk menuntut semua kegagalan pemerintah masa ni, rejim komunis melaporkan bahawasanya kematian tersebut disebabkan bencana alam. Diorang cakap macam tu kan. Lagipun memang betul pun ada berlaku bencana alam pun semua. Tapi kalau ikutkan sumber daripada Liu Shaoqi, bekas naib presiden Parti Komunis China, dia kata hanya 30% sahaja yang meninggal dunia disebabkan bencana alam. Dan yang selebihnya akibat daripada kesilapan manusia tu sendiri. Dia kata macam tu. For Liu, the great leap forward had to be stopped. Maka pada tahun 1966, Mao Zedong sekali lagi melancarkan revolusi kebudayaan di mana dia cuba untuk brainwash pemikiran orang China masa ni. Dia kata kelas pertengahan perlu dihapuskan kerana mereka merupakan tunjang kapitalisme. Dalam masa yang sama juga, banyak sekolah telah ditutup dan orang yang cerdik pandai apa semua ni dihantar ke pendalaman untuk melakukan kerja-kerja kampung. Imprisoned and without medical care, Liu died in a cell in 1969. From then on, no one would dare speak of the Great Famine again and of Mao's responsibility in this tragedy. Setelah dah berjaya tutup dia punya kesalahan ni, Mao Zedong telah meninggal dunia dalam keadaan tenang pada 9 September 1976 tanpa dikenakan sebarang tindakan undang-undang dengan benda yang dia buat sebelum ni. Okey, itu sahaja bersama aku ni Amir. Assalamualaikum.